Pemirsa, Anda menyaksikan Top Stories Prime Time Berita 1 TV, saya Kevin Egan. Mantan Ketua DPR Setia Novanto memenuhi panggilan Kejaksaan Agung, Kejagung, terkait dengan penyidikan kasus perpanjangan kontrak karya saham PT Freeport Indonesia. Pemeriksaan Setia Novanto ini merupakan yang pertama kali. Kedua kubu Partai Golkar hari ini sepakat untuk membahas persiapan Munas. Rapat ini berlangsung sehari setelah Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono bertemu didamping oleh Yusuf Kala. Pertemuan mengawali rapat perdana harian ini dianggap upaya rekonsiliatif yang membawa angin segar bagi Golkar. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Penggeledahan dilakukan menyusul tertangkapnya 3 orang terkait kasus penjualan organ ginjal di Bandung, Jawa Barat. Primetime Talk hari ini bertajuk, Tolak Pelemahan KPK. Berita 1 News Channel lepas saksikan lewat live streaming di Berita 1.tv dan First Media Go.